Yo, what's up? Balik lagi. Hey. Aduh, hari Selasa ya, hari Selasa. Selasa Rebo ya, kemarin aing teh lupa upload ya, mohon maaf. Kemarin tuh lagi main ke rumah orang tua, jadi nggak bisa upload video ya, sorry banget bos. Yo, hari Selasa kita jadwalnya itu reaction dark jokes ya. Kita reaction dark jokes di Instagram di hari Selasa ya. Hari dimana ya liburan sudah pada selesai, sudah pada mulai memasuki kerja, mulai memasuki sekolah ya. Kemarin juga sempat ada tanggal merah, jadi abis lebaran masuk kerja terus sempat libur dulu sebentar tuh. Enak banget emang sumpah dah. Ah, tapi saya teh enggak bisa libur ya. Aduh, orang-orang kayak saya itu susah buat libur, cuk, sebenarnya, cuk. Jadi mau enggak mau ya kita kalau libur harus nyetok video ya demi keberlangsungan hidup. Jadi hari ini kita reaction di Instagram ya. Kalau hari Senin kemarin kan kita reaction di TikTok. Sekarang saatnya kita reaction di Instagram, oke? Kayaknya sih di Instagram bakalan seru-seru banget. Jokes-jokesnya bakalan masuk ke saya ya. Jadi buat kalian jangan lupa follow Instagram gua, ada di sini, langsung lu follow aja. Dan kalau kalian nemu video-video yang lucu, yang ngakak, yang dark jokes banget, lu bisa langsung mention ke Instagram gua, oke? Dan jangan lupa kalian follow Instagramnya ya. Baru mulai. Ini baru mulai kok. Tolong ngap. Janganlah begitu, nih baru mulai. Ah, nih ntar, aduh ya Allah Robbi, ntar teh salah persepsi orang-orang ya. Ini lagi seniman dari mana? Untung pis ya. Untung pis loh. Enggak. Untung ya ilah ilallah. Jangan ada yang ngetik kemuliaan dosar. Sebaiknya jangan gegabah ya para seniman-seniman ini atau kreator dari para art ya, desain segala macam tuh, jangan gegabah ya. Ada hal yang lebih baik kita gambar ya. Dupa Harun Putri Bu. Itu PB. Point blank ya. Point blank. Bukan Putri Bulan ya. Produksi Putri Bulan. Dan ini ada nomor izin usaha merek terdaftar. Ada nomor izin usahanya dan merek terdaftar. Ya mereknya emang terdaftar, cuman itu logo PB. Mohon maaf ya itu. Gimana ceritanya itu? Pas dipakai keluar situ auk. Kok izin usahanya bisa keluar? Ya benar juga ya, kenapa? Iya ya, kok izin usahanya bisa keluar ya? Padahal kita kan pakai logo PB ya. Setahu aneh ya kan, izin usaha enggak masalah perihal logo, dan kalaupun emang dipermasalahkan kemungkinan logo PB enggak didaftarin hak cipta di Indonesia. Oh, mungkin ya, mungkin bisa jadi. PB kan tuh asalnya gue enggak tahu dari luar negeri atau dari Indo ya. Mungkin enggak didaftarin logonya di sini. Kalau didaftarin sih harusnya ya kena sih. Orang yang mudik lewat jalur pantura, pemudik penuhi jalur utama. Orang yang lewat mudik lewat jalur lintas Sumatera. Gila bos, Avanza ngedrip. Avanza ngedrip, aduh. Sayang animasi. Et, ke sawah bos. Itu ke sawah, beda. Jangan dong, itu ke sawah ya. Tokyo Drift, Sumatera Drift. Sumatera Drift. Aduh. Makin kenceng lagu di mobilnya, makin mantap kecepatan supirnya. Wah, ini relate banget. Ini relate banget ya. Bahkan buat gue yang sering nyupir gitu kan, kayak jalan-jalan kemana, lagunya kenceng, nyetir mobilnya makin kenceng. Belajar bahasa Arab pemula sebelum belajar. Ya.
Allah Subhanahu. Hal senada diajarkan pula oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu. Gawat sih ini sih. Ya ilah nih kenapa sih? Belum lama kita reaction berdua video ya. Ya kali sih dari awal video sampai akhir sih begini semua. Astagfirullahaladzim nih. Gue masih pengen tenang co hidup co. Ya Allah. Saya nggak perlu nyebutin komennya biar kalian lihat sendiri. Astagfirullahaladzim. Saya teh masih pengen hidup ya. Tidak mau. Saya cuma nonton. Saya nggak ikut-ikutan. Ya nggak ikut-ikutan saya mah. Janji nggak wuk-wuk. Pakan. Kita ke Bayu terlebih dahulu. Bayu, seperti apa suasana liburan di tempat Anda saat ini? Lah? Ini mana gue ngerti telepon anjir? Lah? Juga Kevin Pakan. Kita ke Bayu terlebih dahulu. Bayu? Bayu, seperti apa suasana liburan di tempat Anda saat ini? Bayu? Ini mana gue ngerti telepon anjir? Ya Kevin Pakan. Ini lagi live aja. Terlebih dahulu. Ini lagi live, Cok. Pas suasana liburan. Ya Allah, Mas Bayu, Mas Bayu. Aduh, ya citranya. Mohon maaf lahir batin ya Mas Bayu ya. Bayu info locker. Aduh, ini siap-siap dipecat sih. Aduh, siap-siap mencari locker di Job Street aja. So would you guys rather have 1 Bitcoin or $100 cash right now? 1 Bitcoin. Wait, what? What? $100 cash. A Bitcoin. No, $100 cash. No, you would want a Bitcoin. That's one bit of a coin. No, but that's like so much money you're no. talking about. Hey. That's so much money. That's only one $100 Bitcoin. Is nothing compared to a Bitcoin. No, it's not. What are you talking about? What are you talking like, about? Like, I would rather take that. Are you sure you'd rather take this than a Bitcoin? Yeah. You know what a what? Bitcoin is, right? Yeah, it's like one coin. Women. So would you guys rather have one Bitcoin? Woman, itu lo harga satu Bitcoin 600 juta. $100 cuma 1.500.000 ya. 1 Bitcoin tuh 600 juta, woman. Udah dibilangin teh batu ya, suka bingung saya teh sama woman. Ternyata enggak cuma woman di Indo aja, di luar negeri pun begitu ya. Emang dasarnya woman teh susah. Eish! Astagfirullah. Siap. Siap. Aduh. Siap. Siap, siap. Hop hop hop. Siap, siap. Aduh. Saya cuma nonton doang. Saya cuma reaction doang ya. Saya cuma reaction enggak ikut-ikutan. OTW dari kampung besok udah kerja. OTW dari kampung. Wah sumpah nih, the real drift di Sumatera nih begini nih. Ini baru the real drift ya. Gila bos. Gila. Aduh. Dom Toretto pensi melihat ini. Kirain nyungsep ternyata supir bintang 5. Ini biasanya orang-orang Sumatera yang nyupir nih begini nih. Udah terlalu imba nih. Jago. Gue. Perasaan gue gak jelek-jelek amat. Tapi kenapa gak ada cewek yang naksir sama gue? Kuntilanak yang selalu merhatiin gue. Aduh, kenapa harus? Gak gitu dong, jokesnya dong anjing. Gak gitu. Astagfirullahaladzim. Aduh. Masalahnya teh ini teh studio gue. Aduh. Gak perlu saya sebutin ya. Masalahnya di studio gue itu cewek. Cewek penghuninya ya. Tapi ya gak gini juga. Aduh ya Allah, mengerikan sekali loh. Dari sindikat narkoba jaringan lintas provinsi, ratusan kilogram ganja dimusnahkan dengan cara dibakar. Oh stop.
enak, 20 minutes later. Dari sindikat narkoba. Aduh ya Allah. Langsung nge-fly satu kabupaten ya. Dengan cara dibakar. Atau CT banyak pemusnahan dengan cara lain ya. Jangan dibakar di diapain lah? Ya dibakar sih teman. Ganja dibakar itu asapnya kemana-mana. Kalau warga ngehirup, auto nge-fly. Aduh, wah sumpah tuh pasti sangat bahagia 24 jam. FF kenapa meracuni di sini ya? Kenapa tiba-tiba ada FF? Aduh, the real FF ininya. Prepare live. Kondisi Virgon saat ini. Kecewa. Aduh ya Allah Robby. Ini kenapa ada yang nge-tag begini ya? Aduh, kondisi. Astagfirullahaladzim. Aduh. Starlah jadi nyanyi gini yang nanti ini ya Allah Robby. Virgon waktu ketibu cewek di knalpot di Cibubur. Aduh, janganlah, jangan. Enggak perlu ngurusin rumah tangga orang, cowok. Enggak apa-apa ya. Biarin aja itu urusan mereka, ya. Enggak usah ngetek-ngetek kayak gituan. Enggak usah mention-mention tentang keluarga-keluarga orang, ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Semakin pelan suaranya semakin akurat informasinya. Sumpah ini relate banget. Ini relate banget sama mama nih, apalagi pas kemarin lebaran. Wah itu, wah itu udah pasti kalian jadi bahan omongan, cok. Mau tanya, kalau azanin orang mati pakai azan subuh, apakah akan bangun orang matinya? Maaf, yang belum mati. Ya. Azan subuh gak bangun. Aduh. Apalagi? Benar lagi. Iya juga ya. Iya juga ya. Kalau azan. Aduh, ini ya saya untungnya teh begadang enggak tidur ya sengaja ya. Daripada saya kelewatan ketiduran ya mendingan saya enggak tidur deh buat sholat subuh. Hei. Seperti dugaanku, ya. Aduh, gue kangen banget sama mimim gini ya. Yang bridgingnya tuh dapet, kayak, wah, lagunya cocok, ngepas ya. Alasan gue gak mau main sama anak pendiam. Aduh, anak pendiam sekalinya bercanda begituan. Asik banget lagi gitu kita. Aduh. Kenapa asik banget lagi gitu kita? Aduh. Apakah saya harus joget di TikTok? Oh, tidak, enak aja tidak. Aduh. Wah ini dibahas sampai lebaran tahun depan juga bakal dibahas. Niat mau keren malah ganti rugi aja. Berasa banget itu pantatnya. Aduh ya. PR ya ilah ilah Allah. Niat mau naro kue lebaran ya mejanya malah pecah. Aduh kesian aja. Hah? Bentar. Kok?
Kok kayak gak asing ya soundnya ya? Kok soundnya kayak gak asing ya? Aduh, mana gondrong lagi rambutnya ya? Kayak gak asing gitu ya. Aduh. Oke lah, jadi mungkin gitu aja cok. Thank you banget ya buat lo yang udah nontonin sampai habis. Yang penting intinya saya cuma nonton, saya cuma reaction, gak ikut-ikutan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.